ini dia nih Pantun Dohani untuk hari ini dengan Ian dan Feby di Surabaya. Saat ini saya sedang berada di depan tiruan makam Yesus yang berada di rumah Khalwat Bethlehem Cidong Malang. Gereja pada hari ini di Selasa Oktav Pasca ini tanggal 6 April 2021 memberikan bacaan pada kita dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Di awal perikop dikisahkan ketika mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berdiri di depan makam itu sambil menangis. Banyak kue yang enak serta manis, padahal bahan utamanya singkong. Maria Magdalena langsung menangis saat tahu makam Yesus telah kosong. Saudara, saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam peristiwa itulah titik terendah kekalahan para pengikut Yesus. Yesus yang awalnya sangat diharapkan bisa menjadi penyelamat bangsa Israel. Yesus yang bisa berjalan di atas air. Yesus yang bisa membangkitkan orang yang sudah 4 hari meninggal. Akhirnya kalah, wafat di kayu salib di antara penjahat. Bahkan yang paling tragis, setelah Yesus dimakamkan, mayatnya diambil orang. Inilah puncak kekalahan dari para pengikut Yesus. Duka datang bertubi-tubi. Puji Tuhan. Kubur kosong bukan akhir sebuah kisah, tetapi awal kisah yang baru yang sampai hari ini terus kita imani. Saat sedih itu dan Maria Magdalena menoleh, ada yang bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria Magdalena menganggap suara itu dari penjaga taman. Maka ditanyakan, "Di mana mayat Yesus ditaruh?" Bagaimana membuat kue lapis juga jajanan Nogosari? "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Suara itu melanjutkan, "Maria." Ketika disebutkan namanya, dipanggil namanya Maria, Maria sadar bahwa yang berkata adalah Yesus sendiri. Yesus yang telah bangkit seperti yang pernah disabdakannya pada hari ketika akan bangkit dari antara orang mati. Yesus sungguh telah bangkit, puji Tuhan. Setelah itu, Maria Magdalena sebagai pewarta yang pertama memberitakan hal itu kepada para murid yang lain. Dan akhirnya setelah itu para murid dengan penuh sukacita, dengan iman dan penuh keberanian mewartakan Yesus yang wafat, namun Yesus yang telah bangkit dengan mulia. Pewartaan Maria Magdalena kita rasakan sampai hari ini selama 2000 tahun ini. Karena Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Telaganya jernih penuh dengan ikan, warna sisiknya juga bagus-bagus. Ketika nama Maria disebutkan, ia jadi tahu itu suara Yesus. Banyak hal yang istimewa di Mongolia, semua dilindungi oleh negara. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan dengan gembira. Tuhan memberkati. Terima kasih, berkat dalam.